siap gua. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat pendengar. Alhamdulillah hadir kembali Nugraha Jaspot bersama saya Agung Nugraha. Di kesempatan kali ini Nugraha Jaspot kita akan tampilkan review spesifikasi unit seri GN ya, unit PCP produk kita sendiri, merek kita sendiri itu seri GN. Yang ini PCP GN Alogo ya. Bocap Predator. Ini masih seri GN ya. Untuk spesifikasi box chambernya monoled ya. Untuk kalau yang ini cancel kokangnya side lever tapi di kanan ya. Dua-duanya di kanan tapi aman. Aman. Ya lebih gampang. Untuk settingan power ini kita masih pakai perlokalan ya, tapi settingan udah mantap. Settingannya di sini ya, untuk settingan power di sini di luar, jadi nggak usah bongkar-bongkar. Untuk tabung sendiri, ini kita sengaja bikin yang seri bogel ya, biar simpel di bawah hunting, berusukan ke hutan. Ini tabung Taiwan 300 cc ya. Taiwan 300cc untuk laras sendiri bogel ya, kita pakai laras hash barrel produk kita terbaru, laras kita panjang 40 cm. Untuk pengisian angin udah Mini Cooper ya, ini yang ini dipasang di adaptor sama ini mano di samping kirinya. Ini untuk aksesoris mounting tele ini bisa dua ya, kalau di kita kalau unit Predator taktikal tuh misalkan di boxnya ini buat rail mounting biasa ya. Nah ini rail mountingnya ini Picantini, jadi kalau saya bilang kebetulan pakai yang mounting ininya Picantini bisa pakai ini, atau misalkan pakai yang biasa yang standaran di sini pakainya ini copot sistem baut gampang dijepit gini. Gampang ya saya bilang. Ini untuk popor, kita pakai popor setelan airsoft ya. Ini yang kualitas dan kerapiannya mantap. Anchornya yang kita model made. Nah, ini untuk spesifikasi udah ya, udah jelas. Nah, untuk ini kembali lagi untuk harga. Untuk seri GN Alogo ini, karena finishing kita selalu sunblast sama anodes warna ya. Jadi, kerapian tuh tetap nomor satu, bukan hanya di performa unit. Untuk harga sendiri untuk seri GN Alogo bocap Predator ini kita bandrol di harga 3,8 juta ya, itu udah termasuk kelengkapan tas, kamo serta magazin. Untuk di kita magazin kita pasti bonus magazin CNC, bukan yang biasa ya. Sebentar, ini harga dibanderol 3,8 juta ya, murah untuk harga itu dan untuk kualitas serta garansi di Engine Sport. Oke sobat Bill, alhamdulillah untuk spesifikasi udah dan harga juga udah ya. Bagi sobat Bill yang minat atau ingin order pemesanan, silakan hubung aja Engine Sport Nugraha Jaspot bersama saya Agung Nugraha di nomor telepon yang tertera di layar aja. Nah ini ready stock ya, ini masih ready stock. Walaupun misalkan habis, kita terima via order, inden. Untuk video berikutnya, kita akan pastikan unit video tes akurasinya. Oke, selamat menyaksikan. Jauh, pokoknya mau wajar, pokoknya mau lain-lain ngegeser gitu.